Saudara Lon, lapangan Belang Padang Banda Aceh sejak Selasa siang menghadirkan beragam makanan khas Aceh, mulai dari kudapan hingga menu kuah blangong yang biasa hadir pada hari-hari besar di Aceh. Menu-menu dari provinsi paling barat di Indonesia ini tampil dalam acara beragendakan Aceh Culinary Festival 2016. Sementara itu pada Rabu siang, Aceh Culinary Festival 2016 secara khusus menghadirkan menu kuah blangong. Ada sekira 20 kuali besar yang dibawa ke lapangan Belang Padang untuk memasak salah satu menu andalan Aceh ini. Namanya kuah blangong. Kuah blangong ini memang udah khas di Aceh. Setiap acara kebesaran, pesta itu memang kita memang disiapkan untuk kuah blangong. Khususnya apalagi Aceh besar. Itu memang kalau nggak ada ini kayaknya nggak jadilah pesta. Bahasanya gitu. Bumbunya itu kita ada jahe, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, sedikit merica, dan kita tambah kemiri dikit. Nah, dia buat daging lebih empuk. Dan di tahun 80-an ke bawah, itu dari orang tua kita pernah menggunakan racikan salah satunya, dia namanya biji ganja. Nah, tahun 80-an ke atas itu kan sudah dilarang masuk ke narkotika. Aroma kuah blangong bahkan mampu mengundang antrian panjang pengunjung yang ingin mencicipinya. Selain itu, atraksi koki dalam meracik dan memasaknya menjadi daya tarik tersendiri. Jadi untuk perempuan sebelah kiri untuk Aceh Culinary Festival 2015 juga warga Kota Banda Aceh, warga Aceh. Nah, jadi saya tertip, insya Allah dapat semua ya. Dan saya ada juga yang aku tahu yang udah cobain mie Aceh ya. Yang beliau kuah langsung itu. Kunjungi aja bootnya gitu. Saudara Lun, sesuai jadwal Aceh Culinary Festival 2016 akan berlangsung hingga Kamis besok malam. Itu mereka udah mencicipi ya mie Aceh langsung di Dari Banda Aceh, Hari Mahardika, Serambi On TV.